Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur baru untuk dokter pendamping ya. Nah, fitur tersebut digunakan biasanya untuk nanti pada saat kalau ada rawat inap bersama ya. Jadi biar dokter yang bukan DPJP pasien ini bisa mencari pasien ini ya dengan nama dia sendiri. Nah, di sini misalkan saya sudah punya contoh kunjungan dengan RM dummy ya. Nah, ini bisa kita lihat nama dokternya, misalkan di sini Dr. Lancelot. Nah, di sini misalkan dokter konsulannya itu dokter lain ya, bukan ini DPJP-nya. Misalkan saya pakai filter nama dokter lain, yaitu dokter konsulannya misalkan ya busa misalkan. Nah, pada saat saya cari di sini, nah ini kosong ya. Jadi dia tidak bisa mencari pasien dokter yang tadi, yang DPJP tadi. Nah, caranya agar si dokter ini bisa mencari pasien tersebut menggunakan nama dia sendiri. Nah, kita lihat di ICA biasa ya. Di sini di registrasi kunjungan saya sudah memilih kunjungannya di sini. Nah, saya pilih dulu kunjungannya. Nah, nanti di sebelah kanan sini ada tombol untuk dokter pendamping ya, mapping dokter pendamping. Nah, pada saat kita klik, nah di sini kita tinggal cari saja dokter yang mau dimappingkan. Misalkan tadi saya mau dokter Hayabusa misalkan. Nah, tinggal dicek saja. Kita klik tambah di sini. Nah, nanti dia akan pindah ke yang sebelah kiri sini ya. Ini dokter yang sudah termapping dengan kunjungan ini. Jadi misalkan saya kembali lagi ke yang IMR. Nah, ini sudah saya rubah ya, dokter Hayabusa pada saat saya klik cari. Nah, maka pasien dari dokter Lancelot tersebut akan muncul ya di sini. Jadi walaupun dokter ini bukan DPJP-nya, dia bisa mencari pasien yang dikonsulkan atau dirawat inap bersama dengan dia ya. Nah, misalkan ini juga bisa ditambah lebih dari satu. Kalau misalkan ada dokter lagi yang mau ditambahkan, tinggal dicari saja di sini, tinggal di checklist, kemudian ditambahkan. Nanti dokter, misalkan di sini saya contoh dokter Hanzo juga bisa mencari pakai nama dia ya. Seperti ini. Walaupun di sini DPJP-nya ya, DPJP kunjungannya bukan dokter ini, tapi dia tetap bisa mencari pasien ini. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.